warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan channel PCT Asri Production, orang biasa di mana saja. Oke, hari ini saya berada di Desa Tungkal 1, tepatnya di Paret Sepakat. Hari ini kita berada di area petani kelapa. Kita akan melihat proses mengupas kelapa, guys. Skill mengupas kelapa di sini ada ibu-ibu rumah tangga yang ikut mengupas kelapa, guys. Oke, kita saksikan ya, guys. Nah, kita lihat ibu-ibu ngupas kelapa. Jadi nggak tahu ini syutingnya nih. Oke, guys, ini sangat luar biasa, ibu-ibu, ibu-ibu rumah tangga ikut mengupas kelapa. Mungkin salah satunya di daerah Tanjung Barat. Ini di Tungkal 1, ibu-ibu sangat membantu itu mengupas kelapa, guys. Ini jangan coba-coba ya mengupas kelapa, tidak tahu cara prosesnya. Ini sangat berbahaya. Ini mempunyai skill tersendiri. Kita harus mempunyai skill tersendiri di dalam proses mengupas kelapa ini. Ibu-ibu ini sangat lihai, sudah terbiasa pas kelapanya, guys. Yang di seberang sana itu rata-rata cowok, kalau di sini yang perempuannya. Ini adalah kearifan lokal yang berada di Desa Tungkal 1. Ini satu kelebihan masyarakat di sini, karena rata-rata di sini tanam kelapa. The power emak-emak, nah, kekuatan ibu-ibu. Oke, guys, bagi pemirsa, ketika ke Tungkal 1 bisa melihat proses seperti ini di Paret Sepakat, guys. Oh.
Oke okay, guys, ternyata ibu ini tadi saya ngobrol, dia bisa dalam sehari mengupas kelapa sebanyak 800 biji. Nah, itu luar biasa skillnya guys. Saya sendiri mengaku nih, kalau tidak bisa secepat ini mengupas kelapa seperti ibu ini. Ini di Pangkal Babu ya, di arah ke Pangkal Babu guys, tepatnya di Pares Pakat. Oke guys, kita berada di sini menyaksikan ibu lagi mengupas kelapa ya guys. Mereka punya skill yang luar biasa. Ibu-ibu ini membantu keluarganya dan sudah menjadi tradisi di sini ya, ibu-ibu ikut mengupas kelapa. Oke okay guys, saksikan terus ya channel PCT Asri Production, orang biasa di mana saja. Hari ini kita berada di Pangkal 1, tepatnya di Pares Pakat. Oke okay guys, kita bisa melihat ada mbahnya. Umurnya sudah 57 tahun, masih kuat ngopi kelapa guys. Luar biasa, ini sangat luar biasa. Ini jarang-jarang kita bisa temui. Umuran segini nih, masih kuat ngopi kelapa. Kira-kira mbak berapa kok bisa dikopi dalam sehari mbak? Sehari dapatnya? Iya. Paling 800 ya. Wah, luar biasa nih 800. Sehari 400. Sekarang 800. 400 pagi, sore 400. Wah, 800. Wah, luar biasa. Ini skillnya sangat luar biasa. Ini jarang-jarang kita temui, umur sudah 57 tahun, sudah bercucu. Nah, cucunya sudah dua. Ini hari ini khusus untuk saya ambil, ibu-ibu lagi ngopi kelapa ya, ngupas kelapa. Ini skill yang luar biasa. Ini bagi yang tidak terampil jangan coba-coba, karena itu besinya sangat tajam sekali guys. Ujung besinya itu tempat mau ngupas ditancapkannya kelapa itu sangat tajam.
itu guys, ini adalah pisaunya, pisau yang dipakai ngupas kelapa. Orang sini sebut kupian, kupian. Nah, gitu. Sangat tajam guys, tajam sekali ya. Ini kalau tidak mempunyai skill tersendiri sangat berbahaya untuk mengupas kelapa. Di sini aktivitas ngupas kelapa ini dalam sehari dua hari selalu ada di sini. Jadi pusat tempat orang ngupas kelapa. Namanya ngopek jambul guys. Ini kopi ayam jambul, dia tidak habis, tidak bersih. Ini juga bulat seperti guys ya, masih ada sabut-sabutnya, tidak bersih.